lagi sama aku, Putri Sika. Jadi hari ini aku membuat makeup lebaran ini yang ketiga dan looknya itu seperti ini. Dan aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua. Mohon maaf kalau misalkan aku dalam buat video itu masih ada salah gitu. Dan semoga kalian suka dengan look ini. Jangan lupa buat kalian belum subscribe, di subscribe dulu. Dan follow Instagram aku @putriyustik dan tonton videonya sampai habis. Jadi di sini yang pertama aku bakalan pakai primer dulu. Ini aku pakai dari Wardah Insta Perfect Perfection Skin Primer. Ini bagus banget kalau misalkan kalian itu punya masalah pori-pori yang besar. Lanjut di sini aku bakalan pakai foundation dari Maybelline Fit Me. Ini yang Dewy Plus Smooth Normal to Dry, nomornya itu 310 Sand Beige. Ini warnanya bakalan agak gelap gitu di wajah aku karena aku salah set. Tapi kita pakai aja. Lanjut untuk bagian alis, di sini aku bakalan pakai Makeover Eyebrow Definition Kit. Ini aku bakalan pakai warnanya coklat muda ini. Dan aku bakalan pakai Maybelline Fit Me, ini concealernya yang nomor 10 Young Lash untuk rapin alis sama di bekas jerawat. Dan aku bakalan pakai Rani Cosmetics 2 set Tint and Kit nih untuk ngekontur wajah aku. Lanjut di sini aku bakalan pakai Latte Lip Face Powder yang santan untuk ngebaking bawah mata sama bagian-bagian yang harus dibaking biar makeupnya itu tahan seharian. Lalu aku hapus bakingannya. Lanjut untuk eye makeup, di sini aku pakai palet dari L'Oreal La Palette Nude yang rose. Aku bakalan pakai yang warnanya ini untuk di seluruh kelopak mataku. Terus untuk ujung mata, di sini aku bakalan pakai yang warnanya ini biar kelihatan smoky dikit gitu. Terus untuk bagian inner corner aku bakalan pakai yang warnanya ini. Terus untuk eyeliner aku bakalan pakai eyeliner dari Pixi. Dan aku bakalan pakai maskara dari Pixi. Lanjut di sini aku bakalan pakai blush on dari Ines, ini yang nomor 04 Autumn Rose. Ini warnanya pigmented banget, jadi kalian harus hati-hati kalau pakai blush on dari Ines.
Selanjutnya di sini aku bakalan pakai lip cream dari Latu Lips Stay Matte, ini yang nomor 09. Terus aku bakalan pakai cream matte dari Emina, ini yang nomor 06 Jelly Bean. Selanjutnya di sini aku bakalan pakai highlighter dari Rane Cosmetic. Step yang terakhir supaya makeupnya itu tahan, aku bakalan pakai Pixi Aqua Beauty Protecting Mist. Daraku, semoga bermanfaat buat kalian dan semoga makeup tutorial daraku membantu kalian untuk makeup lebaran. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dan diaktifin loncengnya. And bye, see you in my next video.